Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertama saya ucap terima kasih kerana pada petang ini kita dapat mengadakan sedikit sidang media selepas saja keputusan yang telah dibuat oleh pihak Majlis Tinggi UMNO untuk memecat kami berdua. Jadi saya telah pun mengeluarkan kenyataan semalam dan yang dalam menjelaskan reaksi dan pandangan saya tentang apa yang telah dihadapi oleh saya, dan yang berhormat Dr. Mufiz juga telah mengeluarkan kenyataan dan pendapat beliau tentang apa yang telah berlaku kepada kami. Sebenarnya kami tidak keluar UMNO. Mereka yang mengeluarkan kami yang berdama. Itu beda. Selepas sekian lama kami berjuang dalam UMNO, saya hampir lebih 40 tahun, kita telah sentiasa berpandu pada asas perjuangan kita. Tak lari daripada itu. Dengan tujuan supaya mengurusi parti UMNO, kita telah dapat membantu untuk memajukan negara dan melaksanakan apa yang kita fikir perlu untuk kepentingan rakyat jelata. Dan tetapi mereka telah mengambil satu keputusan untuk memecat kami berdua ini dengan tidak ada melalui proses keadilan yang biasa sepatutnya dilakukan sebagaimana yang ada diperuntukkan dalam perlembagaan parti. Walaupun ada pihak menyatakan ini adalah hak Majlis Tinggi, sama ada jawatan saya dahulu sebagai timbalan presiden ataupun kedudukan keahlian kami dalam parti. Untuk berlaku adil, sepatutnya ada surat-surat tunjuk sebab dan sebagainya yang patut dikeluarkan untuk menyatakan atas asas apa maka kami berdua dan juga Datuk Seri Syafi'i yang digantung dihadapkan dengan tindakan sedemikian. Jadi bagi saya itu dibuat dengan mungkin kehendak mereka sendiri dengan tidak memberikan apa-apa ruang kepada kami untuk memberikan penerangan dan penjelasan. Apapun, saya memutuskan tidak akan membuat apa-apa rayuan. Saya percaya untuk Chris pun begitu juga. Kerana yang penting ialah bagaimana kita nak menghadapi kehadapan, looking forward. Kerana negara kita berhadapan dengan satu keadaan yang bagi saya cukup membimbangkan. Dengan situasi keadaan negara yang dipimpin oleh Dato' Sri Najib yang kita semua tahu menghadapi pelbagai-bagai masalah, skandal baik moral, keuangan dan sebagainya, dan bebanan hidup yang ditanggung oleh rakyat jelata, dan beberapa masalah-masalah ketidakadilan, isu tadbir urus ataupun governance yang menjadi persoalan sehingga seluruh sistem dan institusi yang telah pun terbina untuk mengambil tindakan memelihara kesejahteraan rakyat baik institusi seperti bank negara, institusi penanganan SPRM, institusi Attorney General dan lain-lain lagi. Maka ini membuktikan bahawa tahap keadaan negara sudah berada dari satu situasi yang bagi saya adalah amat serius. Dan bagi saya juga, sebahagian besar rakyat jelata merasa cukup marah, tidak berpuas hati tentang apa yang berlaku dan mengharapkan tentang suatu platform politik baru yang harus wujud untuk memberikan pilihan supaya masa depan negara kita ini terus terpelihara,
rakyat akan mendapat perlindungan secara adil dan sesama dan lain-lain lagi. Jadi oleh sebab itu pada hari ini saya cuma nak menyatakan bahawa saya dan Dr. Mokris mempunyai satu pandangan yang sama, tetapi tentang beberapa perkara yang tertentu ini kita akan mengambil sedikit masa untuk berbincang tentang apakah hal tuju kami dan apa yang harus kami lakukan disebabkan kami tidak lagi mempunyai apa-apa platform politik. Saya dan Dr. Mokris adalah seorang ahli politik yang memegang jawatan sebagai ahli parlimen dan juga ahli Dewan Negeri yang bebas. Dan untuk menentukan kita mempunyai satu pendekatan yang agak sustainable dan viable untuk jangka masa ke hadapan, ini sesuatu yang harus kita fikirkan. Dan saya percaya kita perlu mengadakan perbincangan di antara kita, mereka-mereka yang saya fikir mempunyai pandangan yang sama, tokoh-tokoh dan negarawan, ahli-ahli politik, sahabat-sahabat yang jadi pendukung dan penyokong kita, dan juga mungkin mereka-mereka yang ada kepentingan bersama untuk kita bincang apakah tindakan yang sewajarnya yang akan kami ambil untuk menghadapi masa depan kita. Ini just statement awal daripada saya.